السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة رحماني ورحمكم الله ثم ثمانيا لرحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini yaitu majelisul ilim dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya ini merupakan perkara yang sangat penting untuk menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang namanya iman Kata para ulama Yazidu wa yankus Bertambah dan berkurang Bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan kepadanya Baik jamaah sekalian Seperti biasa di majlis ini Kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita telah menyelesaikan bab yang ke-8 yaitu di antara bentuk kesyirikan memakai jimat dan ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Maka berikutnya bab yang ke-9 masih berbicara tentang macam-macam kesyirikan, karena di antara kelebihan dari kitab ini, di mana mualif memberikan secara rinci, secara detail, tentang bentuk-bentuk kesyirikan, yang tujuannya agar kita mengenal, memahami, mengetahui, agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan karena tentunya banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan yang dia nggak tahu kalau itu adalah syirik bahkan yang lebih parah lagi dia menganggap perbuatannya itu sebagai bentuk ketaatan sebagai bentuk takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala syirik tersebut adalah tabarruk 6 babu man tabarroka bisajarin au hajarin Wanahwihihmar bab tentang orang yang bertabaruk dengan pohon atau batu dan yang semisalnya Iya, yeah. jadi bab tentang hukum orang yang bertabaruk dengan pohon dan batu atau yang Semisalnya, dan nanti kita akan jelaskan bahwasanya tidak semua tabaruk itu syirik, bahkan ada di antara tabaruk yang disyariatkan. Jadi, masalah tabaruk ini adalah masalah yang sangat penting karena banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan ya itu disebabkan karena tabaruk yang salah banyak orang yang menganggap perbuatannya tersebut adalah bentuk ketaatan tapi ternyata justru membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka begitu pentingnya pembahasan ini para ulama memiliki perhatian yang sangat serius yang mana dalam kitab Tauhid pasti dikupas tentang tabarruk. Demikian pula ada di antara ulama yang mengarang kitab khusus mengulas tabarruk. Di antaranya adalah Doktor Nasib bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai. Dia memiliki sebuah kitab yang berjudul At-Tabarruku Anwa'uhu wa Wa'ahkamu yaitu tentang tabaruk macam-macamnya dan hukum-hukumnya terutama sekali materi ini sangat penting untuk dibahas di negeri kita ya kenapa karena budaya tabaruk atau istilah lain ngalap berkah itu sudah menjadi suatu hal yang biasa menjamur di tengah masyarakat kita. Ya. Seperti misalnya orang-orang yang melakukan wisata religi, ziarah ke kuburan wali-wali tertentu yang dianggap memiliki karomah yang dianggap memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi dalam rangka apa? Ngalap berkah. Iya. Yeah. Maka kita sebutkan contoh-contoh kesalahan dalam bertabaruk khususnya di negeri kita. Hal ini bukan bertujuan untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu. Tetapi ingat ya mas kalian. Bagian dari dakwah itu bukan hanya al amru bil ma'ruf tetapi juga harus apa? an nahyu 'anil munkar. Dakwah itu yang harus kita garis bawahi bukan hanya mengajarkan kepada umat tentang kebaikan. Perintah melakukan ibadah ini dan itu. Anjuran mengerjakan puasa ini puasa itu. Ini mimba bitarghib yaitu anjuran-anjuran dan motivasi. Dakwah bukan hanya itu, tetapi bagian dari dakwah adalah inkarun munkar, mengingkari kemungkaran, meluruskan yang salah, mengingatkan orang yang keliru. Ya, tersinggung, ya memang seperti itu. Dakwah itu menyinggung, dakwah itu meluruskan. Tapi tentunya dengan metode yang bijak. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW apakah hanya mengajarkan tentang kebaikan? La. Tetapi juga mengajarkan tentang keburukan. Tujuannya agar kita paham, tahu, dan ditinggalkan. Datang seorang kepada beliau seraya mengatakan Masya Allah wa atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Muhammad. Apakah Rasulullah mendiamkan? Lah, beliau mengingatkan, kul, Masya Allah wahdah, ucapkan atas kehendak Allah saja. Ketika uh, para sahabat yang baru masuk Islam, mereka melewati sebuah pohon yang dijadikan tempat ngalap berkah. Pohon tersebut dinamakan apa jemaah? Zatu Anwat Ya Mereka meminta kepada Nabi Rasulullah Berikanlah kepada kami Pohon yang bisa kami gunakan Untuk ngalap berkah Nabi marah saat itu Kalian Mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa Di antaranya Ya bertabaruk dengan batu Mungkin beberapa tahun yang lalu ya kita sempat dihebohkan adanya batu yang memiliki khasiat khusus sehingga orang datang berbondong-bondong ya untuk mendatangi pemilik batu tersebut batu apa jemaah ponari masih ingat gak jemaah Itu tahun berapa tuh ya ya dimana orang-orang datang berbondong-bondong katanya dengan batu tersebut dicelupkan di air dan diminum sakitnya bakal sembuh dan ini tentunya tidak lepas dari tipu daya syaitan ya yeah. di Solo di malam-malam tertentu di bulan Muharram yang mereka anggap sebagai bulan keramat mereka berbondong-bondong melakukan ritual khusus yang mereka anggap sebagai... kearifan lokal... budaya... ya... dengan mengeluarkan biaya yang sangat banyak... mereka... Eh, apa namanya... membawa seekor apa itu... kerbau... ya... yang dianggap kerbau bule... yang mana itu adalah titisan dari Kiai Selamet... ya... mereka datang... kemudian... ya... Dimandikan dengan e, air yang bermacam-macam Kemudian airnya itu diperebutkan, Dibawa pulang Yang katanya itu mengandung apa? Keberkahan Yang datang itu bukan hanya ratusan orang Tapi ribuan orang Macam-macam tujuannya Ada yang tujuannya mungkin mau videoan doang Atau mungkin ada juga Yang memang untuk ngalap berkah Nah, itulah jenis tabaruk yang dilarang di dalam Islam. Iya, terus juga di dekat kita ada sebagian orang yang bertabaruk dengan batu. Jadi batu itu ada di tengah-tengah kolam. Kemudian siapapun yang punya hajat maka dia turun ke kolam tersebut dan mengelilingi batu itu sebanyak tujuh putaran. Nisaya setiap hajatnya akan terkabulkan Hajat apa saja Disebut namanya batu apa itu Diserang Batu giok <gul> batu, <gul> batu Quran Nah Batu Quran Iya Sampai ya itu Tetangga saya banyak yang kesana Untuk ya ngalap berkah Dan ada Mitos-mitos atau keyakinan-keyakinan yang menjemak, apa yang menyebar, yang katanya ada yang bilang batu tersebut adalah batu yang kalau dibuka maka akan keluar air yang tidak bisa ditutup, sehingga akan membuat banten pun kebanjiran. Makanya, ya, sampai sekarang batu itu nggak bisa dipindahin. Ada pula yang mengatakan konon dulu katanya jamaah haji dari Banten kesesat di tanah haram ya sehingga dia melihat ada aliran sumur jam jam dia ikutin dan tembus tembus diserang ya jadilah itu disebut namanya batu al -Quran. ya begitulah mitos mitos keyakinan keyakinan yang menyebar di masyarakat kita ya bertabaruk dengan makanan haul ya atau bertabaruk dengan Uh, sumur di sebuah pemakaman, ya itu dianggap me apa mendatangkan keberkahan, yang dianggap air tersebut ya memiliki jaringan ke sumur zam-zam Dan ternyata <tuh> budaya tabaruk seperti ini bukan hanya terjadi di negeri kita, ya di Sudan ada orang-orang uh, yang uh, salah dalam bertabaruk. Di Sudan itu apabila ada suami istri yang belum kunjung dikaruniai anak, maka mereka mendatangi suatu tempat yang tempat tersebut dibuat seperti kamar-kamar. Ya. Maka siapa saja yang melakukan hubungan badan bersenggama di kamar tersebut, ini saya dia akan diberikan anak katanya ya ngapain jauh-jauh di rumah juga cukup ya kan nah <laughs> nah ini jamaah sekalian ya ternyata hal seperti itu juga hampir sama ada di negeri kita jamaah daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu bahkan yang lebih parahnya itu ya zina dibalut dengan tabaruk zina ya dibalut dengan ngalap berkah yaitu tepatnya di sebuah daerah atau gunung apa namanya itu? Kemukus apa namanya itu? Tahu nggak? Gunung Kemukus. Mengapa dengar ya? Nanti nanti share apa cari di Google tuh ya. Iya. Jadi eh, para suami istri mereka mendatangi tempat tersebut, kemudian gonta ganti pasangan. Mau zubillah jamaah ya Iya. Gonta ganti pasangan. Jadi semua itu adalah bentuk tabarruk yang batin Ya makanya Imam Ash-Syafi'i mengingkari orang yang bertabaruk dengan pecinya Imam Malik Ya kenapa ya karena ya semua itu bukan media yang dibenarkan untuk bertabaruk Ya maka penting bagi kita untuk mengilmuinya Memahaminya Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan dan tanpa sadar bahwa itu termasuk perbuatan syirik. Baik. Makna tabarruk. Apa yang dimaksud dengan tabarruk? At-tabarruk ya, itu berasal dari kalimat ya tabaroka ya tabar roku. Secara bahasa tabaruk itu adalah sesuatu yang banyak, sesuatu, sesuatu yang banyak. Makanya kolam dalam bahasa Arab disebut namanya apa? Birkatun. Ya birkah. Kenapa ya? Karena terdapat di dalamnya air yang banyak. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah tabaruk adalah tolabul barokah. Ya, talabul barokah, yaitu mencari keberkahan mencari keberkahan lah terus keberkahan itu apa barokah ya kan jadi sering kita mendengar istilah barokah antum minum nih barokah ini ya kan nah barokah adalah al khairul kasir, kebaikan yang banyak kebaikan yang banyak artinya jika dikatakan sesuatu itu diberkahi, maka mengandung di dalamnya kebaikan yang banyak. Kebaikan itu kan cakupannya sangat luas. Ima dia akan mendapatkan pahala, terhindar dari azab neraka. Ya, kemudian apa yang dia lakukan itu bermanfaat bagi umat. Ya, membuat dia bahagia, itulah disebut namanya apa? berkah. Makanya ya tatkala kita mendatangi orang yang sedang menikah apa doa yang dianjurkan untuk kita baca barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakuma bi khairin semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu berdua ya jadi semoga Allah senantiasa memberikan kepadamu kebaikan Ya, karena yang namanya sesuatu yang diberkahi itu akan terasa nikmat orang gaji kecil tetapi kalau dia diberkahi dia akan merasa banyak puas bahagia ya itulah tanda-tanda pekerjaan yang diberkahi gaji berapapun yang dia dapat tapi dia bahagia senang ya itulah keberkahan nah jadi itu makna tabaruk yaitu mencari apa keberkahan atau bahasa kita ngalap berkah ingin mendapatkan kebaikan pahala yang banyak. Dan kalau kita cermati jamaah sekalian, ya manusia di dalam mencari keberkahan itu ada tiga keadaan. Ya, jadi keadaan manusia dalam mencari berkah. Yang pertama gulu, yang kedua tasahul, dan yang ketiga mutawasid ya yang pertama gulu gulu itu artinya berlebih-lebihan Islam sangat mencela perbuatan gulu Nabi mengatakan iya kumwalu gulu berhati-hatilah dari tindakan gulu gulu itu mujawazatul had berlebih-lebihan dari aturan yang telah ditetapkan. Ya, seperti masalah tawasul misalnya. Ya, atau masalah orang yang bisa memberikan syafaat. Sebagian orang menganggap siapapun yang punya kedudukan di tengah masyarakat itu katanya bisa memberikan syafaat. Nah ini artinya gulu berlebih-lebihan. Padahal syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula mencari berkah. Ya. Gulu yaitu mencari berkah dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Yang melanggar aturan-aturan Islam. Seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan. Itu adalah bentuk tabarruk yang gulu. Melampaui batas. Iya, karena eh, yang namanya istilahnya batu Al-Qur'an gitu ya, ya udah kita me, menyikapinya seperti batu-batu yang lain. Iya, demikian pula diantara perbuatan gulu dalam bertabaruk, yaitu orang-orang Syiah ar rafidhah yang bertabaruk dengan kuburan Hussein mereka mendatangi kuburan tersebut melebihi kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, mereka tawaf di sana. Memohon kepada Allah ya dari hajat yang dia butuhkan, tapi mintanya di mana? Di sisi kuburan Husain. Kenapa mereka berdoa di sisi kuburan Husain menganggap kuburan Husain itu mendatangkan apa? keberkahan. Iya, ada juga orang yang bertabaruk di Gua Hiro yang pernah umroh, mungkin melihat sebagian kaum muslimin, bukannya mereka sibuk dengan toak sunnah, tapi mereka mendatangi Gua Hiro, sholat dua rakaat di sana, ngusap-ngusap batunya. Ya, maka ini tabaruk yang tidak disyariatkan. Kalau dalam rangka untuk napak tilas pengen tahu gua akhirnya itu seperti apa ya nggak apa-apa. Nah tapi kalau dia meyakini beribadah di tempat tersebut merupakan amalan yang utama, ya maka ini termasuk tabaruk yang terlarang. Atau juga sebagian jamaah umroh ketika melakukan city tour di kota Mekah ada di antara tempat tujuan city tour adalah Jabal rahmah. Sebenarnya ya kita ke Jabar Rahmah itu boleh-boleh saja. Pengen tahu Arafah itu seperti apa sih? Jabar Rahmah itu sebagai simbol menunjukkan tempat tersebut adalah Arafah. Namun mereka banyak yang melakukan kesalahan, ya mereka naik ke Jabar Rahmah sambil membawa sepidol. Kemudian ditulislah nama kekasihnya, nama istrinya nama perempuan yang dia cintai tapi ternyata cintanya ditolak. Ya, ditulis tuh. Tujuannya apa? Biar pernikahannya langgeng, biar perempuan tersebut berubah hatinya jadi cinta sama dia. Iya kan? Bahkan pernah saya lihat itu ada mereka yang naik ke atas teriak-teriak nyebut-nyebut nama istrinya. Ya, nyebut-nyebut nama pacarnya, berkeyakinan bahwasanya dengan melakukan hal seperti itu akan melanggengkan rumah tangga. Nah ini ya tabaruk yang terlarang. Demikian pula bertabaruk dengan kuburan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ya orang-orang sufi bertabaruk dengan ulama-ulama mereka mengusap makom kuburan mereka. Ya bahkan juga kita mungkin lihat di Jawa terutama banyak begitu ya orang-orang yang sudah nggak waras didatengin kemudian ia dikasih duit kemudian dia ngasih air kemudian di eh, katanya ditiup-tiup airnya supaya berkah ya bahkan yang lebih nggak masuk akal lagi gitu ya jadi ada orang yang bawa mobil mewah cakep mobilnya dia temuin kiai tersebut kemudian dikasih pilok kemudian mobilnya dipilok-pilok ada kan <tuh> ya mah iya itu kan mau lihat kan di pilok tuh ya supaya berkah ya Allah orang mah dijaga gitu kan iya bahkan rokok ya mas sekalian di sebagian tempat kalau ustadznya bis kajian begini ngerokok gitu kan disisain puntung rokoknya tuh antum antum pada ngerebutin tuh rokok tersebut iya kenapa terbutan ngalap berkah ya demikian pula minum sendalnya dicium-cium ya jadi begitulah e, kebiasaan di masyarakat kita ya mereka nggak paham ya mereka anggap itu apa aja kebaikan mereka anggap itu adalah bentuk pengagungan kepada orang-orang soleh tapi itu gulu berlebih-lebihan ya mungkin kalau kita sampaikan kajian seperti ini, mereka nggak bakal terima Kenapa? Karena sudah mendarah daging Menjadi suatu budaya ya Menjadi suatu kebiasaan Nah inilah ya Kalau kita sudah paham Kita harus mendakwahi Meluruskan kalau perbuatan tersebut Tidak sesuai dengan syariat Islam Nah itu yang pertama Gulu Yang kedua ada lagi orang yang tasahul Tasahul itu artinya apa? Meremehkan Ya ini Orang-orang yang menjalankan ibadah dia tidak mengharapkan berkah dari Allah. Tuh. Jadi dia beribadah enggak ada harapan untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan pahala. Jadi menjadikan ibadahnya itu hanya sekedar rutinitas belaka. Ya, jadi menjadikan ibadahnya itu hanya sekedar apa? Rutinitas orang puasa dia ikut puasa, orang sholat dia ikut sholat, atau mungkin karena dia melakukan ibadah tersebut atas dasar gak enak. Misalnya diantara kita nih, kalau di rumah mana dia sholat berjamaah, mana dia mau sholat gitu kan? Nah karena di sini mungkin teman-teman pada ke masjid, waduh, masa saya sendirian di sini, ya kan, gak enak ah ikut ke masjid. Jadi sholat itu dijadikan sebagai beban. Ya, ini orang yang tasawul meremehkan e, keberkahan. Ya, makanya kita kenapa kalau e, kita ada orang yang berbuat baik kepada kita gitu ya, kita selalu bilang apa? Barakallahu fiq. Ya kan, barakallahu fik. Artinya ya kita mendoakan agar dia mendapatkan pahala besar, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, yang ketiga ini mutawasit Mutawasid artinya yang tengah-tengah. Inilah yang benar, jamaah sekalian. Dia bertabaruk sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ya, dia bertabaruk dengan aturan-aturan syariat. Inilah yang disebut dengan tabaruk al-masru. Tabaruk al-masru yaitu tabaruk yang di syariatkan. Tabaruk yang disyariatkan. Tabaruk yang bernilai ibadah. Adapun yang tadi saya contohkan itu adalah tabaruk yang mamnu namanya. Tabaruk yang mamnu artinya tabaruk yang terlarang. Nah, maka berikutnya kita akan sampaikan ya seperti apa tabaruk yang disyariatkan syarat-syaratnya kriterianya bagaimana ya secara umum tabaruk yang disyariatkan itu harus memenuhi tiga syarat yang tiga syarat ini harus ada kalau salah satunya tidak ada maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai syirik atau minimalnya bid'ah. Minimalnya bid'ah. Nah, syarat yang pertama dia harus meyakini annal barakata kullaha innama hiya minallahi wahdah. Dia harus meyakini bahwasanya keberkahan itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mahiya Jadi keberkahan itu datangnya dari siapa? Allah. Ini yang harus kita yakini. Fahuwa malikuha wa fala min Dialah yang memiliki keberkahan. Dialah yang memberikan keberkahan, maka tidak boleh kita mencari keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itulah merupakan konsekuensi tauhid, rububiyah. Kita meyakini semua manfaat yang kita dapatkan itu pada hakikatnya, Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menyembuhkan. Ya kita ke dokter sembuh dokter hanyalah sebagai wasilah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Toh banyak orang yang ke dokter tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Menunjukkan bahwasanya dokter itu bukan yang menyembuhkan. Ya. Nah hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau dan para sahabatnya melakukan safar yang jauh. Ternyata di tengah jalan mereka kehabisan air. Kehabisan air. Gentong-gentong, kendi-kendi, ya tupperware pada habis airnya. Punya penyimpanan air sudah habis. Maka Nabi pun meminta kepada beberapa sahabat, mana ambilin sini gentong-gentong yang kosong. Teko-teko yang kosong, maka Nabi pun meletakkan tangannya di teko-teko tersebut. Seketika itu juga, dengan izin Allah, mengucur air dari jari jemarinya, dari sela-sela jari jemarinya. Subhanallah, ini mujizat yang Allah berikan kepada beliau, lebih hebat dari Nabi Musa. Kalau Nabi Musa... Ya, dia dengan bat, dengan tongkatnya memukul batu bisa keluar air kalau ini langsung dari jari jemarinya nah ketika air itu keluar Nabi mengatakan ya berkah ini dari Allah al barokatuh min Allah keberkahan itu datanya dari Allah ya bukan dari Nabi Muhammad, dari Muhammad SAW bukan dari tubuhnya tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau kita meyakini keberkahan itu datangnya dari selain Allah, ya seperti tadi ada orang yang bertabur dengan batu, batu itulah yang menyembuhkan. Makom, ya kuburan, itulah yang menyembuhkan. Maka ini namanya apa jemaah? Syirik. Ya, syirik. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, Anja'ala syai'an sababan fi husulil barakati La buddha min dalilin suhihin alaih Idhil aslu fi dhalika tawakuf Handaknya Media Yang dia gunakan Untuk ngalap berkah Itu berdasarkan Dalil yang suhih Sekali lagi Media yang dia gunakan untuk bertabaruk itu harus ditunjuki oleh dalil yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Jadi syarat yang kedua ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang sembarangan dalam bertabaruk. Benda apa saja yang dianggap keramat dia gunakan untuk media bertabaruk. Padahal media-media untuk bertabaruk itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya sifatnya itu tawakuf, yaitu kita bersandar kepada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, berarti kita nggak boleh bertabaruk dengan benda-benda tersebut. Ya, atau bertabaruk dengan tempat-tempat tersebut. Apa contoh media-media yang dibolehkan bagi kita untuk ngalah berkah. Yang pertama Al-Qur'an. Boleh kita ngalah berkah dengan apa? Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam surat Sotat ayat 29? Kitabun anzalnahu mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan apa? keberkahan. Jadi Al-Quran adalah kitab yang berkah. Jadi boleh kita bertabaruk dengan Al-Quran dengan cara membacanya, mengamalkannya, mendakwahkannya, mempelajarinya. Itu yang pertama. Contoh lain media ataupun keadaan yang mengandung keberkahan adalah makan bersama. Rasulullah mengatakan, Ijtami'u ala ta'amikum wa'l-kurismallahi alaihi yubarik lakum fi ya bersamalah kalian ketika makan dan sebutlah nama Allah niscaya Allah akan memberkahi kalian makan bersama itu bukan kita ngambil plasmanan makan bareng-bareng satu piring bukan itu tapi makan satu nampan ya porsi tujuh orang ya kemudian kita makan bareng-bareng di situ itulah ya al istima fit toam yaitu berkumpul makan ya itulah yang akan mendatangkan apa keberkahan. Nah kemudian juga ya kalau orang menjilati benda-benda tertentu, nah ini kita justru disunahkan bertabarut dengan jari. Gimana? Yaitu habis makan jangan langsung kita cuci tangan, tapi kita apain dulu? Jilatin. Itu berkah. Apa kata Nabi wasallam, fa Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia menjilati jari-jemarinya karena dia enggak tahu keberkahan itu turun dari mana. Ya. Bahkan bukan hanya kita yang disuruh menjilati, orang lain pun boleh. Kita suruh untuk menjilati tangan kita bukan temen ya mungkin istri gitu ya ya ini nanti makan jelati tangan gua nih ini <laughs> <laughs> mungkin jijik gitu ya ternyata kukunya hitam-hitam lagi ya ini berkah aja mas kali ya kalian. justru itu menambah keromantisan gitu kan iya tidak ada istilahnya jijik antara suami dan istri ya bahkan subhanallah rasulullah itu kalau apa Aisyah minum ya kemudian Rasulullah ganti yang minum dicari bekas apa itu bekas mulutnya jamah sekalian Rasulullah minum di bekas mulut istrinya ya ya jadi itulah e, untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga gitu Kalau sikat gigi berdua gimana jamah? <laughs> nah ya kemudian juga Masjid, halo masjid adalah media yang diperbolehkan untuk kita ngawal berkah dengan cara kita sholat berjamaah. Karena masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya semua hal yang berkaitan dengan masjid bernilai pahala. Membangun masjid, ngumpulin donasi untuk bangun masjid, kita datang sholat berjamaah di masjid kita kajian di masjid, membersihkan masjid. Semuanya itu bernilai apa? Pahala ya, Mas kalian Makanya, ya ketika antum ingin membeli rumah, bukan hanya kita lihat akses tolnya dekat, dekat dengan pasar, bebas banjir. Jangan hanya ngelihat situ, tapi lihat ada masjid enggak? Percuma antum beli rumah di Gading Serpong BSD gitu kan, tapi ternyata rumah jauh dari masjid. Coba di mana kita sholat ya, mas kalian Bangun subuh Harus menyalain mobil dulu Cari masjid Dia keluar dari rumahnya harus menempuh perjalanan Ya 10 menit ya kan Belum lagi kalau ternyata gerbangnya ditutup Dikunci satpamnya tidur ya kan <laughs> Ya ini kadang yang kita lihat Oh enak akses tolnya deket Bebas macet ya kan Ya tapi percuma kalau tetangganya pada merah anjing Ya kan Nah, ini jadi perhatian, perhatikan ya jemaah Cari perumahan yang islami, yang itu ada musolahnya, ada masjidnya, ya, agar ya, kita terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid. Inilah yang membuat kadang iman itu menurun ketika komunitas di mana dia tinggal, ya, banyak orang-orang yang jauh dari masjid, begitu. Nah, jadi boleh kita bertabarut dengan masjid, kemudian juga bertabarut dengan hajar aswad ya boleh bertabur dengan hajar aswad. Adapun bagian Ka'bahnya itu kiswah Ka'bahnya nggak boleh, ya. Bagian Ka'bah yang boleh dicium hanya hajar aswad. Adapun bagian-bagian yang lain tidak boleh. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi, dia umroh, dia toab, dia siapin gunting. Buat apa? Buat gunting kiswah Ka'bah. Dia kagak tahu disolot sama CCTV. Ya kan ditangkap Hukumannya apa? Hukuman mati jamaah sekalian. Waktu itu saya ingat waktu kejadian di travel tempat saya bimbing itu. Iya, tapi nggak bukan saya yang bimbing bukan itu kan. <gif> Jadi ada kasus jamaah itu, ya itu dia bawa gunting. Kebetulan kiswa lagi diturunin, dipotong sama dia. Dipotong ya ketahuan sama askara ditangkep lah. Ya bayangin kiswa kan mahal, Jade-nya juga lama gitu ya. Jadi ya, ambil diambil supaya buat ngalap berkah penglaris gitu ya ditangkap diadili ya pokoknya hukumannya di entah dipan, apa, dipancung atau dipotong tangan gitu ya nah akhirnya ya udah e, dari pihak KBRI kalau nggak salah ya berusaha untuk memberikan syafaat ya artinya supaya nggak jadi di, 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 di hukum akhirnya apa disuruh pura-pura gila pura-pura gila gitu Nah, ya, yeah. kemudian juga bertabaruk dengan arafah. Boleh kita bertabaruk dengan arafah jabarah Tadi tapi kapan? Pas pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, yeah. bertabaruk dengan waktu seperti bertabaruk dengan hari Jumat, bulan suci Ramadan yang tinggal dua bulan lagi, malam Lailatul Qadar. Ya, yeah. Kemudian 10 hari pertama dibilang juli heja ini boleh kita bertabaruk dengan waktu-waktu uh, tersebut. Contoh lain media yang boleh kita jadikan untuk alat berkah air zam zam boleh ya kita ketika minum air zam zam berdoa agar diberikan uh, apa namanya uh, kesembuhan boleh. Kalau ini berkah nggak ini era kuat? Tidak, ya, tidak mendatangkan keberkahan. Bahkan juga di antara media yang boleh kita jadikan untuk kalah berkah adalah tubuh Rasulullah. Tapi ketika beliau masih hidup, kalau sudah meninggal, mangga. Sebagaimana ya para sahabat mereka bertabaruk dengan air ludahnya, bertabaruk dengan Pakaiannya bertabaruk dengan bekas erudunya itu biasa di kalangan mereka, ya. Tapi kalau sudah meninggal ya nggak bisa, ya. Makanya jangan mudah tertipu dengan adanya eh, katanya rambut Rasulullah, lah, kuku Rasulullah, lah, gitu kan? Ya ini kadang itu adalah eh, hanya kebohongan semata, ya. Begitulah orang kita banyak tertipu dengan yang viral-viral gitu. Ini syarat yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang penting juga nih. Tariqatu tabarruk bima sabatat barakatuhu syar'an ya bagi antakuna syar'iyyah. Yang bagi antakuna syar'iyyah. Nah, yang ketiga ini hendaknya tata cara bertabaruk dengan media tadi juga sesuai dengan syariat. Sekali lagi, tata cara bertabaruk dengan media-media tadi sesuai dengan apa? Syariat. Jadi bukan hanya uh, medianya saja, tetapi caranya seperti apa? Nah itu harus, dengan, harus sesuai dengan syariat. Ya, paham ya Mas Elia? Contoh, Al-Quran. Al-Quran tadi kita sebutkan boleh bertabur dengan Al-Quran. Caranya bagaimana kita? Membaca, mentadaburi, memahami. Ini yang benar. Bukan Al-Quran itu buat nyimpen duit. Supaya nggak diambil apa? Tuyul. Ya, disimpan di bawah lemari. Ya, rayapan. Ya kan? Qurannya kemakan rayap, duitnya juga hilang. Itu bertabak dengan Al-Quran dengan cara membakar lembaran-lembaran Al-Quran kemudian abunya dicampur di kopi robusta eh, rasanya oh, rasa abu nggak boleh jangan sekali <laughs> enam ya nggak boleh seperti itu tabar dengan Al-Quran apa yang salah yaitu ditulis Al-Quran di tembok-tembok dibuat kaligrafi ya kan Gak boleh seperti itu Atau juga ya, Apa namanya Ayat-ayat kursi bisa orang pada jual itu kan Ditempel di depan rumahnya Biar apa? Biar setan gak masuk ya kan Ini dari mana? Setan juga nggak bego bisa lewat belakang ya kan Nah bukan seperti itu caranya aja mas kalian ya. Kalau kita ingin terhindar dari syaitan Yaitu dengan dibacakan Al-Quran Al-Quran dibacain ya ini saya setan akan lari jamah ya terutama bagi orang yang sering diganggu oleh setan gitu kan ya ini ada jamah sekalian ada ya kayak kemarin tuh ada yang bertanya sama saya ya tetangganya itu aneh-aneh gitu ya kadang ya malam-malam diganggu itu kadang lampu mati sendirilah kadang ada suara orang ambil beras di dapur dilihat kagak ada ya itu aneh-aneh, sering ada penampakan, bayi nangis segala macam. Ya itu ada. Ya kita tidak pungkiri itu adalah syaitan. Nah, tapi kita jangan takut ya Mas kalian. Ya, tapi kita eh, berusaha untuk mengusir syaitan yaitu dengan cara apa? Baca Al-Qur'an. Ya baca Al-Qur'an. Iya, kemudian juga tadi contoh misalnya bertabaruk dengan masjid dengan cara apa? Sholat berjamaah, kajian di situ, ya kan? Bukan nyium nyium tembok masjid, ya kan? Itu salah ya mas kalian. Bertabat dengan hajar aswad boleh dengan cara kita menciumnya dan menciumnya caranya bagaimana? Pastawab, ya. Jadi bukan kita ujug ujug mau mana mau cium hajar aswad, salah gitu kan? Ya, kalau mencium Hajar Aswad bukan ketika tawaf nggak ada nilai apa-apa. Mencium Hajar Aswad itu bernilai pahala jika dilakukan ketika apa? Tawaf. Putaran pertama, kedua, ketiga kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksain. Jangan sampai kita berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Diri kita terzolimi atau kita menzolimi orang lain. Biasanya begitu dah ya kalau dia paksa kalau misalnya orang banyak jangan jangan paksain nyawa taruhannya jamaah ya minimalnya kuku lepas lah injak injak ya kan jangan seperti itu ya kadang orang mengejar hal yang sifatnya sunnah bukan wajib gitu sehingga mencelakai orang gitu kan kain ihram orang ditarik tarik yang melorot lah gitu kan sehingga terlihat auratnya <laughs> nah yaitu cara kita bertabut dengan hajar aswad ya bertabarut dengan malam Jumat beribadah ya beribadah kita baca Al-Quran baca surah Al-Kahfi gitu ya ya dan tidak benar kalau dikatakan malam Jumat malam Jumat ya kan berhubungan di malam Jumat meyakini mendapatkan apa keutamaan ya nah bertabar dengan air zam zam boleh kita minum ya kan boleh kita apa namanya kita buat mandi boleh air zam zam ya kalau air zam-zam dibawa kemana-mana, ditaruh di mobil ya kan, sampai lumutan begitu, ya ini gak ngaruh. Jadi air zam-zam itu menjadi berkah kalau kita minum begitu. Ya subhanallah, jadi itu tiga syarat. Makanya, nah contoh-contoh yang tadi saya sampaikan di awal, ada yang bertabaruk dengan kerbau bule lah, bertabaruk dengan eh, batu Quran. Ini gak terpenuhi semua. Anggaplah dia terpenuhi yang pertama, tapi yang kedua terpenuhi enggak? Batu Quran termasuk media yang dibenarkan enggak? Enggak. Caranya juga tidak dibenarkan begitu. Tabar dengan gua Hiro dan dan banyak macamnya sehingga ya itu semua tidak dibenarkan. Sehingga kalau tidak terpenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, inilah termasuk dalam kategori at-tabarruk al-mamnu'. Tabarruk yang ter larang, ya. Jadi itu penjelasan uh, syarat-syarat uh, tabarruk. Nah, kemudian juga disebutkan dalam tadi uh, dalam kitab tabarruk Anwa'uhu kamu, ya, disebutkan kenapa banyak manusia itu salah dalam bertabarruk, ya. Kenapa banyak orang yang keliru dalam masalah tabaruk Maka beliau menjelaskan. Di antara sebabnya yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Bodoh jamaah sekalian. Iya. Maka kejahilan merupakan kerusakan di muka bumi ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ilmu. Sebaliknya, sumber kerusakan di muka bumi ini adalah kejahilan dan kebodohan. Ya hanya ikut-ikutan taklid buta fanatik ya mengikuti banyak orang nggak sadar kalau dia melakukan suatu kesalahan besar makanya tugas kita adalah meluruskan mendakwahkan menasehati dan mengingatkan kalau bukan kita siapa lagi jamaah sekalian ya karena kenabian sudah terputus makanya estafet dakwah itu dilanjutkan oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi banyak orang yang berilmu diam seribu bahasa, tidak mau mengingatkan. Ya. Ketika ditanya tentang masalah ini dia tidak mau menjawab, bahkan mungkin dia menyembunyikan ilmunya. Kadang dia kuliah-kuliah di tempat-tempat yang sudah jelas eh, uh, apa namanya sudah sudah jelas dijelaskan ini termasuk kesyirikan tapi ketika pulang dia terjun ke masyarakat ya karena tidak mau kehilangan jamaah nggak mau dikucilkan hal-hal seperti ini dia tidak sampaikan inilah yang disebut namanya kitmanul ilm menyembunyikan ilmu jamaah sekali wajib bagi kita men menyampaikan kalau ada di antara keluarga kita ya masih melakukan hal seperti ini diingatkan yang penting kita ingatkan dengan cara yang baik, ya. Kalau kita sudah ingatkan, masih begitu saja, sudah kewajiban kita hanya al-balagul mubin, yaitu menjelaskan, tabligh. Ya, adapun urusan dia mau e, mengikuti apa yang kita nasikan atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebab yang kedua adalah al-guluh tadi, yaitu berlebih-lebihan cinta kepada Nabi, cinta kepada para ulama, ya, tetapi secara berlebih-lebihan. Cinta kepada Nabi yaitu dengan cara kita mengikuti petunjuknya, ya, mengikuti arahan orang-orang soleh, bukan malah rebutan puntung rokoknya, bukan malah rebutan bekas air minumnya, ya. Kemudian juga yang ketiga sebabnya adalah atas syabuh bil kufar menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Ya, you know Ya, mereka orang, orang kafir mereka bertabur dengan uh, tembok ratapan ya kan sehingga ya orang, -orang kita ikut ikutan gitu kemudian juga diantara alasan yang lain yang keempat takzimul asar mengkultuskan tempat-tempat yang dianggap keramat ya begitulah syaitan membisikkan manusia untuk mengkultuskan kuburan-kuburan tertentu makanya nanti di pertengahan kitab ini akan dibahas bahwa diantara sebab terjerumusnya orang ke dalam kesyirikan karena pengkultusan yang berlebih-lebihan. Baik jamaah sekalian, saya kira cukup uh, penjelasan dari tabarruk dan uh, insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita akan bahas dalil-dalil, ya yang menjelaskan tabarruk yang telarang yaitu merupakan bentuk kesyirikan. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Nama. Karena mau bertanya mengenai kawasul dan kawaruk. Apa perbedaan dari kawasul dan kawaruk itu? Terus, ketika hujan, itu kan disenangkan berdua Hujan. Hujan. Iya. Itu termasuk kawasul atau kawaruk? Eh, kawaruk Nah, iya. Jadi bukan tawaruk, tabaruk kali ya, tawasul, tabaruk. Jadi emang tadi yang sampaikan itu ada tawasul, ada Tabarruk tawaruk. Beda nih ya. Kalau tawaruk mah duduk pas tasyahud akhir itu namanya tawaruk. Tapi ada juga istilah tawaruk dalam masalah jual beli. Ada saya dengar istilah tawaruk. Kalau nggak salah ya. Begini istilah tawaruk dalam jual beli. Jadi untuk misalnya aneh beli beli mobil ke antum ya secara kredit 10 bulan 100 juta kredit terus baru satu bulan, anak nggak betah pakai mobil ini. Anak jual lagi sama orang lain. Boleh nggak mas sekalian? Boleh, itu namanya tawaruk ya istilahnya. Baik. Eh, jadi kalau tawasul itu adalah mencari pelantara dalam berdoa. Mencari pelantara dalam berdoa. Ya, tawasul juga nanti kita akan jelaskan ada dua. Ada yang disyariatkan dan ada yang terlarang. Yang disyariatkan, misalnya kita bertawasul dengan menyebut kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, itu boleh. Ya Allah, dulu aku, ya berusaha untuk menghindari zina, walaupun yang ngajak itu cewek yang cantik, boleh. Ya, dia menyebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya, itu namanya tawasul. Kalau tabaruk, ya, tadi dia ngalah berkah. Jadi nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan doa secara khusus ya kalau tabaruk itu dia ingin mendapatkan pahala gitu nah adapun kita berdoa ketika turun hujan ya maka itu disebut namanya tabaruk tabaruk ya karena diantara waktu yang berkah adalah turunnya hujan nah disitulah kita berdoa ya jadi itu bukan tawasul tapi namanya tabaruk dengan turunnya hujan yaitu kita berdoa ya jelas maksudnya Enam saya ada pertanyaan. Ya, Afwan di luar tema pembahasan bagaimana hukum puasa yang dikhususkan di bulan Rojab. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rojab adalah bulan mulia di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah istimewakan. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah Inna iddata syuhuri inda Allah Isna syara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ar Minha arbatu hurum Zalika dinul qayyim falatadhimu Fihina anfusakum Sesungguhnya bilangan bulan di sisi itu ada 12 bulan Dan dari 12 bulan ini Ada 4 bulan yang haram Bulan apa aja itu? Dulkodah Dulhijjah Muharram Satu lagi apa? Rojab Iya. Jadi ini adalah bulan berkah nih. Kita masuk tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 3. Iya, berarti kalau udah ingat bulan Rojab, berapa bulan lagi Ramadan? Nah. Dua bulan lagi ya. Berarti Rojab terus apa? Sa'ban, Ramadan. iya, eh sudah lagi ya. Nah, barunya ada kita ya. Nah. <laughs> iya. Dan kalau memang rojab adalah bulan yang istimewa, bulan mulia, maka hendaknya kita memperbanyak ibadah, memperbanyak melakukan ketaatan di dalamnya. Ibadah apa saja? Pertanyaannya, apakah ada ibadah khusus di bulan rojab? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada yang namanya puasa rojab. Barang siapa yang berpuasa tujuh hari di bulan rojab, maka akan ditutup baginya tujuh pintu neraka. Barang siapa yang berpuasa delapan hari di bulan Rajab, maka akan dibukakan pintu baginya, yakni pintu menuju surga. Barang siapa, ya pokoknya, semua hadis-hadis yang berbicara tentang puasa bulan Rajab adalah hadis yang maudu palsu sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk mengerjakan puasa. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian, ya para akhwat, tidak ada istilahnya puasa rojab. Walaupun di sekarang ini banyak broadcast di WA, di mana itu kan, mengingatkan, kita udah masuk ke rojab, jangan lupa puasa gitu kan. Sampai ada yang banyak nanya sama saya, saya jawab dengan singkat, bid'ah. Ah. Nah, enggak <tuh> ada. Ya, itu tidak ada uh, amalan-amalan khusus di dalamnya. Dan kalau kita ingin berpuasa, silahkan. Puasa-puasa yang sudah disyariatkan. Puasa Senin Kamis, puasa Ayam Mulbit, 13, 14, 15, Puasa Daud, udah puasa-puasa itu yang kita kerjain. Jelas ya? Nah, ada lagi?

kita cari huruf liadain ya jadi masalah mengangkat tangan iya di dalam sholat jenazah ya kan ada empat takbir ya takbir pertama kedua ketiga dan keempat kalau takbir yang pertama itu rukun sepakat para ulama la khilafa ulama rahimahullah anna sunnata raful yadaini fit takbiratil ula fi janazah ya jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa saya sepakat pada takbir pertama itu diwajibkan untuk afwan disunahkan ya disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. 6. <tuh> Kemudian eh, adapun takbir-takbir berikutnya memang ada khilaf di sini. Ada perbedaan pendapat. Iya, kalau saya pribadi lebih menguatkan eh, apa namanya untuk mengangkat kedua tangan. Nah, kita baca penjelasan para ulama di antara Syekh Ibnu Baz As-sunnatu raf'ul yadaini ma'at takbiratil arba' Jadi yang sunnah itu mengangkat kedua tangan di takbir yang empat tadi Dalilnya berdasarkan hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas Keduanya mengangkat kedua tangan setiap kali takbir di sholat jenazah Demikian pula Syekh Muhammad bin Salih ditanya, "Mahwal afdal raf'ul yadaini au adamu raf'ihima fi sholatil janazah?" Mana lebih utama mengangkat tangan atau diam saja? Beliau menjawab aswab an naraf al yadaini fit takbiratul janazati sunnatun fi kulli takbirat. Jadi sunnah di setiap takbir. Kama ja'a zalika sharihan Ibnu Umar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar ya. Jadi itulah yang uh, sohih bahwa untuk takbir salat jenazah itu ya disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jelas? Nah. Cukup. Iya. Yeah. Eh, silahkan Iya. Yeah. Satu saya e, pernah dengar ini dari sana dari Nabau juga masa ada sahabat itu yang enggak mau makan dengan lambungnya karena takut mengambil uh, hak orang tuanya gitu dalam satu bilik itu gitu. gitu. Mm -hmm. Nah, uh, bisa nggak dok dijelaskan gimana maksudnya dari kisah mm -hmm. ini gitu? padahal mm -hmm. Nah, kita kan disenangkan makan bareng e, uh, karena ada berkah gitu. Iya. Uh -uh. Itu, itu maksudnya perbedaannya gimana bisa? Gitu. Iya. Nah. Uh, kisah tersebut walau alam ya saya belum pernah mendengar gitu ya tapi kalau memang kisah tersebut adalah kisah yang benar Ya Mungkin ini dengan tujuan Dengan niat yang baik ya Ya tentunya Cara makan Anak sama orang tua berbeda ya Ya tentunya lebih gesit Yang mana cuma Ya anak gitu kan Ya kasihan mungkin orang tuanya makannya pelan-pelan Apalagi giginya ompong ya kan ya, ya paling kita Menganggap ya seperti itu begitu bukan berarti e, para sahabat itu apa namanya nggak e, mau ngambil berkah itu sama halnya seperti kita kalau makan barang itu ada orang yang makannya berisik gitu kan ya mungkin kalau makan itu ya pokoknya jijik aja kita kan ya kalau seperti itu ya boleh kita untuk tidak makan bareng sama dia iya e, apalagi habis makan jatuh-jatuh jatoh, -jatoh ya kan ya ini kita ngelihat keadaan gitu uh -uh. jadi bukan berarti dia ingin tidak ngalap berkah ya tapi dia ya khawatir seperti juga uh, pada ketika musim covid itu kan kan makan diri sendiri nggak boleh bareng bareng ya <laughs> Wallahualam baik cukup semoga bermanfaat subhanallahumma bihamdika ashhadu anta Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.